Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys. Ini kita mau milih durian ya. Ini kita mau liatin ya cara kita milih durian ini guys. Ini ya, kita saksikan ya guys. Jadi ini kita lihat perbedaannya ini ya. Ini. Jadi ini, nah ini belum begitu bergerak ya guys. Kita bandingkan dengan yang ini guys, ya ini. Nah ini. Yang ini sudah. Nah ini antara ujung sini sama ujung sini ini bisa hampir ketemu guys. Ini bisa ketemu kan. Nah ini kita lihatin. Nah ini bisa ketemu kan. Kita bandingkan dengan ini guys ya. Ini cuman bergerak sedikit guys. Artinya ini matangnya ini belum begitu guys ya. Kita lihat. Ini artinya matangnya belum begitu ya teman-teman. Matangnya ya sudah matang tapi belum begitu matang. Tapi kalau yang ini sudah matang banget ini. Ini terlihat dari durinya ini bisa ketemu. Nah ini ya, ini bisa ketemu guys ya. Nah ini bisa ketemu. Ini antara duri ini sama duri ini. Ini bisa ketemu. Ini berarti ini sudah matang banget guys, sudah enak banget ini ya. Nah inilah ya teman-teman ya, trik cara memilih duriannya yang sudah matang banget dengan yang baru matang ya. Matangnya masih duriannya masih sedikit keras gitu ya. Kalau ini duriannya sudah matang tapi masih agak keras. Kalau ini sudah matang tapi sudah lumer gitu, sudah ya enak lah, enak banget, sudah lumer gitu ya. Jadi ini sudah lumer, kalau ini masih agak keras ini. Sudah matang tapi masih agak keras. Oke, teman-teman ya. Ini trik cara memilih durian ya. Ya, durian mana ini yang durian ini masih agak keras ya, sudah matang tapi agak keras. Kalau ini sudah matang banget, sudah enak guys ya. Oke, terima kasih ya teman-teman yang sudah menyimak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.